Putri sampai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. An yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis hadis, sebuah majelis yang kita berusaha untuk mendalami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ilmu alat, ilmu yang sangat penting sekali, yang merupakan sebuah usaha dari kita untuk perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang dhaif. Sebuah usaha dari kita untuk mengetahui alasan kenapa hadis ini sahih dan kenapa hadis ini dhaif, yang kita berharap semoga perhatian kita dengan ilmu mustalah hadis ini menjadikan kita perhatian dengan hadis Nabi, dan demikianlah kekhususan ashabul hadis, ahli hadis, mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah yang perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap belajar mantumah baikuniyah ini adalah pintu awal dari kita untuk nantinya mendalami mustalah hadis dari kitab yang lainnya, dengan harapan semoga kita mendapatkan keberkahan dengan mendalami ilmu yang sangat mulia ini. Pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan anwa'ut tadlis, yang mana kemarin telah kita jelaskan bahwasannya Al-Imam Al-Baiquni membagi macam-macam tadlis itu menjadi dua. Yang pertama adalah al-awwalu al-isqatu lisyaihi wa an yankula amman fawqahu bi anwa'an. Ini macam tadlis yang pertama menurut Al-Imam Baiquni. Dan macam tadlis yang kedua menurut Al-Imam Al-Baiquni adalah tadlisu suyukh la yuskituhu. Berarti tidak ada iskot. Kalau tidak ada iskot berarti bukan tadlis isnad, bukan tadlis tasmiyah. Lakin yasif isnadahu bima bihi layan arif. Inilah yang dinamakan dengan tadlis suyuh. Dan kemarin telah kita bahas anwa'ut tadlis menurut asyarih
Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Yang pertama kemarin kita bahas tentang tadlis taswiyah, yang mana tadlis taswiyah itu adalah riwayat seorang rawi dari syekhnya dengan menggugurkan, menghilangkan rawi yang dhaif di antara dua siqah. Jadi inti dari tadlis taswiyah adalah menghilangkan rawi dhaif di antara dua siqah, yang mana dua siqah ini saling bertemu. Dan siapa ikhwah kemarin yang biasanya melakukan tadlis taswiyah ini? Iya, Baqiyah ibnul Walid. Sebagaimana dikatakan ahadits Baqiyah laisat naqiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemarin kita jelaskan ayuhal ikhwah bahwasannya tadlis yang paling buruk, asyarru au syarru tadlis, itu adalah tadlis apa? Taswiyah. Karena ada rawi yang dhaif yang dibuang dari di antara dua siqah, yang mengesankan seolah-olah sanad tersebut diterima, padahal tidaklah diterima karena ada rawi yang dhaif. Ada rawi yang dhaif yang dibuang tersebut. Kemarin sudah jelas ya ikhwah ya, tadlis taswiyah. Ya, intinya adalah membuang rawi yang dhaif di antara dua siqah. Di antara dua siqah. Kemudian macam tadlis yang kedua yang kemarin kita bahas adalah tadlisul isnad. Yaitu seorang rawi meriwayatkan dari seorang syekh yang dia mendengar darinya. Yaitu apa? Memang benar meriwayatkan beberapa hadis darinya. Memang benar mendengar dari syekhnya tersebut, tetapi dalam konteks di sini adalah dia meriwayatkan apa yang tidak ia dengar langsung. Jadi dia meriwayatkan dari seorang syekh yang dia mendengar darinya beberapa hadis, ya, malam yasma minhu, meriwayatkan apa yang tidak ia dengar. Duna ayat qura'annahu sami'ahu sorohatan, sehingga apa? Dia tidak menggunakan lafaz yang secara jelas dia mendengar langsung, namun memilih lafaz an atau an atau anna fulanan qala atau an fulan atau qala fulan. Tadlis isnad ini bisa dipahami ya. Jadi dia meriwayatkan dari apa? Dari seorang syekh yang dia itu memang pernah mendengar dari syekh tersebut, tapi yang ini yang ia meriwayatkan hadis yang tidak ia dengar langsung dari syekh tersebut. Meskipun dia apa, telah meriwayatkan beberapa hadis yang lainnya, tapi khusus untuk hadis ini apa? Dia tidak meriwayatkan hadis ini secara langsung. Sebagaimana kemarin ya. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i pada kitab Amalil Yaumi wal Lailah, yang mana Abu Zubair itu an Abi Zubair an Jabir, ya kan, an Jabir. Nah di sini dikatakan kepada Abu Zubair, apakah kamu mendengar dari Jabir secara langsung? Kemudian Abu Zubair menjawab, laisa Jabirun haddatsanihi, yang meriwayatkan kepadaku, yang memberitahuku, menceritakan kepadaku bukanlah Jabir, tapi siapa? Sofwan atau Abu Sofwan.
Dan yang terakhir ayuhal ikhwah adalah apa? Tadlis suyuh. Yang mana dia tadlis suyuh, namanya tadlis suyuh berarti dia memang meriwayatkan dari seorang syekh yang dia mendengar darinya. Namun ketika meriwayatkan hadis tersebut, dia memberikan nama atau memberikan kunyah atau nasab atau sifat dengan sesuatu yang tidak terkenal, bimala yang arif. Memang tujuannya biar tidak diketahui siapa syekh tersebut. Kenapa dia menyembunyikan nama syekhnya? Kenapa kok disamarkan nama syekhnya? Ya, seperti kemarin, ya, perkataan Abu Bakar bin Mujahid yang mengatakan hadatsana Abdullah bin Abi Abdillah. Ini siapa ikhwah? Abdullah bin Abi Abdillah. Ya. Yuridu bihi Abu Bakrin bin Abi Dawud As-Sijistani. Sebenarnya yang dimaksud dengan Abdullah bin Abi Abdillah adalah siapa ikhwah? Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani. Ini kemarin apa? Makna dari tadlis suyuh. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, ada beberapa tambahan tentang tadlis ini yang sangat penting sekali, sehingga kita akan coba lihat di PowerPoint terlebih dahulu. Apa hidup ya? Oke. Okay. Untuk kabelnya? Oke. Okay. Oke, syukran. Ya. Ini namanya memanfaatkan sarana. Iya, teknologi ya. Ternyata di sini. Kelihatan enggak? Iya. Di sini ada beberapa tambahan yang sangat penting berkaitan dengan mudallas. Adapun ta'riful mutadlis sudah kita bahas, definisi secara bahasa maupun secara istilah. Aqsamul tadlis juga telah kita bahas. Di sini ada pembahasan yang sangat penting, yaitu adalah hukmut tadlis. Apa hukum melakukan tadlis itu sendiri? Apa hukum melakukan tadlis? Maka di sini apa? Dirinci. Dirinci apa? Hukumnya. Hukum melakukan tadlis. Yang pertama adalah amma tadlisul isnad, melakukan tadlis isnad itu hukumnya adalah famakruhun jiddan. Famakruhun jiddan. Meskipun tadlis isnad itu kan apa? Meskipun tadlis isnad itu hadisnya makbul,
Karena ternyata perantara yang dibuang itu ternyata siqah. Ya kan? Kalau perantara yang tadi tidak disebutkan itu siqah, kan otomatis tadlis isnad itu apa? Sahih. Beda dengan tadlis taswiyah. Kalau tadlis taswiyah itu yang dibuang adalah rawi yang dhaif. Adapun tadlis isnad ini adalah apa? Membuang perantara yang perantaranya tersebut bisa siqah. Wa dhammuhu aktsarul ulama, dan kebanyakan ulama ini mencela praktek tadlisul isnad ini. Wa kana syu'batu min asyaddihim damman lahu. Syu'bah Ibnul Hajjaj, ya Syu'bah Ibnul Hajjaj ini adalah apa? Ulama yang paling keras dalam mencela tadlis isnad. Faqala fihi aqwalan minha. Maka Syu'bah pernah mengatakan suatu perkataan, at-tadlisu akhul kadib. Tadlis itu adalah saudaranya dusta, bohong. Karena tadlis isnad itu apa? Meriwayatkan dari seorang syekh, dari seorang yang dia mendengar darinya. Pernah apa? Mendengar darinya, tapi yang khusus ini yang ia riwayatkan adalah hadis yang dia tidak mendengar langsung. Sekali lagi, tadlis isnad apa? Seorang rawi meriwayatkan dari syekh yang dia pernah mendengar dari syekh tersebut, ya. Tapi untuk khusus ini adalah apa? Ia meriwayatkan hadis yang dia tidak mendengar langsung. Jadi seolah-olah nyambung, ya. Seolah nyambung karena apa? Ibaratnya dia pernah belajar dengan syekh tersebut, pernah mendengar, pernah belajar dari syekh tersebut. Tapi khusus untuk hadis ini dia tidak mendengar langsung, mungkin dari temannya, ya, sesama teman seperguruan. Wa amma tadlisu taswiyah, adapun tadlis taswiyah, fahuwa asyaddu karahatan minhu. Maka tentunya apa? Lebih dibenci dari tadlis isnad. Kenapa ya ikhwah? Karena otomatis tadlis taswiyah yang dibuang adalah rawi yang dhaif di antara dua siqah. Hatta qala al-Iraqi, bahkan sampai al-Imam al-Iraqi mengatakan, ini al-Imam Iraqi ini adalah ulama muhaddisin yang ulama besar, ya. Beliau punya alfiyah, namanya Alfiyah al-Iraqi, dalam ilmu mustalah hadis. Kalau dalam ilmu nahwu kan ada Alfiyah Ibnu Malik, ya. Alfiyah itu kan di situ banyak, mungkin ribuan bait, ya. Ribuan bait. Nah, di sini juga ribuan Alfiyah al-Iraqi. Alfiyah al-Iraqi ini adalah punya mandumah dalam apa namanya mustalah hadis. Kalau biasanya dulu di STD itu suruh menghafal Alfiyah al-Iraqi ini. Disetorkan, nanti ada nilainya sendiri. Ya. Ya, kalau dulu menghafal, ya Baihaquniyah dihafal, Nuhbatul Fikar dihafal, Alfiyah al-Iraqi dihafal. Ya. Banyak pondok-pondok salafiyah, ya, itu menghafal Alfiyah Ibnu Malik, ya. Masya Allah, kita kalah, ya. Ya. Karena yang menghafal Alfiyah Ibnu Malik itu ya kuncinya bisa baca kitab kuning, kan gitu. Kita menghafal muhtarat saja atau mulakhos. Insya Allah cukup, ya. Insya Allah sudah cukup untuk bisa baca. Tapi nah, kalau hafal Alfiyah itu kan tahu nanti ketika nahwu ini kenapa begini. Dalilnya adalah Alfiyah. Biasanya kalau marhalah kuliah seperti di STD itu, ya syarah Alfiyah Ibnu Malik itu berusaha apa targetnya selesai. Jadi syarah Ibnu Aqil, itu syarah Alfiyah Ibnu Malik itu ada dua jilid besar itu dalam
ilmu nahwu. Bajrit besar itu targetnya selesai. Nanti teman-teman ketika mulakhas sudah selesai, sudah mungkin bisa pindah ke Afiyah Ibnu Malik. Atau kalau pengen ya takjilun nada syarah qatrun nada juga enggak apa-apa. Ya. Karena ini modal agar nanti bacanya lancar gitu ya. Di samping kita memperkuat kaedahnya, kita juga banyak praktek. Ini ya, kata Al-Imam Al-Iraqi, annahu qadihun fi man ta'ammada fi'lahu. Ini adalah suatu hal yang qadihun, ini suatu hal yang cacat, cela bagi seseorang yang sengaja melakukannya. Sengaja melakukan tadlis tasmiyah. Dan enggak dipercaya dia. Kemudian berikutnya hukum tadlis suyukh. Tadlis as-suyukh. Apa hukumnya? Kelihatan enggak? Tadlis suyukh fakarahatuhu akhaffu. Maka kemakruhannya itu lebih ringan dari tadlis isnad. Kenapa? Li'anna al-mudallis yuskitu ahadan. Jadi kemakruhannya lebih ringan dari tadlis isnad. Karena tadlis isnad itu menghilangkan seorang rawi. Adapun tadlis suyuh kan gak ada yang dihilangkan, gak ada yang dibuang. Wa innamal karahatu, dan hanya saja ya, dibenci atau makruh tadlis suyuh ini bisababi tadyi'il marwi anhu. Dia apa? Menyia-nyiakan, ya, menyia-nyiakan seorang rawi yang dia meriwayatkan darinya. Termasuk menyia-nyiakan karena dia memberi nama, memberi gelar atau kunyah dengan yang tidak dikenal. Istilahnya apa ya? Ya seperti enggak ngaji ini gitu ya. Tadyi. Ini. Dan kenapa juga makruh? Karena tau'iru tariqi ma'rifatihi. Ini mempersusah untuk apa? Jalan mengetahui siapa sebenarnya apa? Rawi? Rawi tersebut. Kan malah menyusahkan ya. Menyusahkan. Karena menyebutkan dengan yang tidak terkenal. Ini tau'ir, menyusahkan jalan untuk mengetahui rawi tersebut. Fa wa takhtaliful halu fi karahatihi bisababil ghoradil hamil alaihi. Dan berbeda-beda keadaannya, berbeda-beda keadaan dalam kemakruhannya sesuai dengan tujuan mengapa dia melakukan tadlis suyuh. Nanti akan kita bahas kenapa sih seorang rawi itu melakukan tadlis suyuh. Ini antara alasannya. Al-aghratul al-hamilah ala tadlis. Yang pertama, al-aghrat al-hamilatu ala tadlisi suyuh. Tujuan yang membawa seseorang melakukan tadlis suyuh adalah arba'atun. Wahia, kenapa melakukan tadlis suyuh? Do'fus syekh. Karena apa? Syekhnya lemah. Dia malu kalau meriwayatkan dari apa? Seorang syekh yang lemah hafalannya. Ini masa gurunya lemah, dia meriwayatkan dari yang do'if. Au kaunuhu ghairu thiqatin. Atau syekh yang dia meriwayatkan hadis darinya adalah tidak sikoh. Sehingga dia gengsi, masa meriwayatkan dari syekh yang tidak sikoh. Akhirnya apa? Ditutupi saja. Disebutkan dengan sesuatu yang tidak terkenal gitu ya. Kan dia gak tahu akhirnya siapa ini gitu ya. Ini. Di antara apa? Sebabnya. Yang kedua, ta'akhuru wafatihi bihaitsu syarakahu fis sama'i minhu jama'atun
dunahu. Ya, syekh tersebut termasuk apa? Ta'akhara wafatuhu. Ya. Atau kita baca dia ta'akhuru wafatihi juga bisa. Tadi kan dhofu syekh ya. Ini apa? Ta'akhuru wafatihi. Syekh tersebut wafatnya termasuk belakangan. Berarti berumur panjang. Sehingga apa? Sehingga syarakahu fis sama minhu jama'atun dunahu. Sehingga banyak orang yang di bawah rawi tersebut juga ikut mendengar dari apa? Dari syekh tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita marhalah apa? Marhalahnya SMA, usianya SMA itu ya. SMA, terus apa? Guru-guru kita marhalahnya mungkin kuliah. Gitu ya. Kita SMA, guru kita secara umur mungkin kuliah. Nah, guru kita ini wafatnya apa? Lama, maksudnya apa? Berumur panjang. Sehingga apa? Kita yang SMA ini ya, SMP ini juga mendapatkan beberapa hadis dari guru kita yang kuliah ini. Ya kan? Bisa dipahami ya? Jadi kita mamanya SMA dan guru kita itu adalah kuliah, mamanya halahnya kuliah. Dan termasuk berumur panjang. Sehingga apa? Yang derajatnya SMP itu ikut apa? Meriwayatkan dari yang syekh kita yang kuliah. Ya. Sehingga kita gengsi, masa apa? Masa sama dengan SMP gitu ya, sama-sama meriwayatkan dari syekh ini. Sehingga apa? Sehingga dilakukanlah tadris suyuh. Itu berarti sama ya. Kalau tadi kan gengsi karena lemah ya, lemahnya syekh tersebut. Karena terus ini apa? Ta'akhuru wa fatihi. Syekh tersebut berumur panjang. Dan ternyata apa? Anak-anak kecil yang SMP ikut meriwayatkan gitu. Nah, kita enggak terima itu. Disaingi dengan apa? Anak-anak SMP yang ikut meriwayatkan dari syekh kita yang marhalahnya kuliah gitu. Ya. Yang ketiga, sigharu sinnihi. Jadi apa? Sigharu sinnihi bihaitsu yakunu asgharu minar rawi anhu. Syekh tersebut berumur lebih muda dari rawi. Jadi ternyata syekhnya lebih muda darinya. Sehingga dia gengsi. Masa meriwayatkan dari yang lebih muda darinya. Akhirnya ya sudah, tablis sajalah itu ya. Tablis suyuh, diberi nama, kunyah atau gelar nasab yang tidak terkenal. Yang ketiga ini paham ya? Syekhnya lebih muda dan dia gengsi untuk mengatakan ya, meriwayatkan dari yang lebih muda. Yang keempat, kasratu riwayati anhu. Sudah banyak meriwayatkan darinya. Dari syekh tersebut. Fala yuhibbul iksara min dzikri ismihi. Maka dia tidak suka kalau memperbanyak menyebutkan syekhnya ala suratin wahidah dalam satu bentuk saja. Bosan itu ya, saking banyaknya riwayatnya dia bosan. Masa itu terus itu ya. Akhirnya dia apa? Memodifikasi nama gurunya. Nah, itu ya dengan nama yang lain gitu. Ya, itu terus. Mungkin malu dikatakan itu terus itu ya. Ini di antara apa? Tujuan tadlis, kenapa kok ya faktor pendorong melakukan tadlis suyuh. Yang ba sekarang. Al-aghradu al-hamilatu ala tadlisil isnad. Faktor pendorong seseorang melakukan tadlis isnad itu ada 5. Yang pertama, tauhimu uluwil isnad.
tauhid ulumil isnad. Dia mengesankan bahwasanya dia memiliki sanad yang tinggi. Kan gitu ya? Mengesankan bahwasanya dia memiliki sanad yang tinggi, sanad ali. Karena dia kan mengesankan seolah-olah mendengar langsung gitu ya. Sebenarnya kan tadlis isnad ini kan ada perantaranya. Ya kan? Nah, perantaranya ini kan dibuang. Nanti kalau perantaranya itu dimasukkan, otomatis kan sanadnya lebih banyak ya, rawinya lebih banyak. Otomatis sanadnya jadi apa? Nazil. Ya kan? Jadi apa? Nazil. Jadi mengesankan bahwasanya dia punya sanad yang ahli, sanad yang tinggi. Karena jumlah rawinya lebih sedikit. Bisa dipahami ini ya, jumlah rawinya lebih sedikit. Jadi mengesankan dia punya sanad yang tinggi. Padahal tidak demikian, ternyata hadis yang ia riwayatkan tersebut dia tidak mendengar secara langsung. Tapi ada perantara yang dibuang di situ. Yang kedua, fawatu syai'in minal hadisi an syaihin sami'a minhu al-kathir. Hilangnya sesuatu dari hadis yang ia dengar dari syekh yang dia mendengar darinya banyak. Ya, sebenarnya dia banyak mendengar hadis dari syekh tersebut. Tapi khusus hadis untuk hadis tertentu, dia apa luput darinya. Mungkin pas ke kamar mandi, atau pas sakit, atau pas bolos, gitu ya. Atau pas apa lagi, hujan deras. Fawatu syai'in minal hadis an syaihin sami'a minhul katsir. Jadi ada hadis yang luput darinya, yang sebenarnya dia mendengar banyak hadis dari syekh tersebut. Kemudian faktor pendorong ketiga, keempat dan kelima ini sama dengan apa? Al-aghratu salasatul ula al-madkurah fi tadlis syuyukh. Jadi yang 3, 4, 5 ini adalah apa? 1, 2, 3 pada tadlis isnad. Sehingga yang ketiga adalah apa? Dha'fu syaikh awqanuhu ghairu siqah ta'akhuru wafatihi atau sigharusin sinnihi. Paham ini ya? Jadi yang tadlis isnad sebabnya ada berapa? 5, 1, 2. Nah, 3 sampai 5-nya ini adalah 1, 2, 3 pada tadlis suyuh. Pembahasan berikutnya. Ya, asbabu dhammil mudallis salah satun wahiyah. Kenapa ya ikhwah, orang yang melakukan tadris ini tercela? Yang pertama adalah ihamuhu sama'a bimalam yasma' minhu. Tadris ini tercela karena apa? Dia mengesankan mendengar langsung dari miman lam yasma' minhu, dari yang dia tidak mendengar darinya. Mengesankan mendengar langsung padahal tidak. Uduluhu anil kasfi ilal ihtimal. Ini yang kedua. Jadi apa? Uduluhu dia berpaling dari kasfi, dari menjelaskan. Menjelaskan apa adanya ya. Dan menuju pada ihtimal, yang di situ banyak mengandung kemungkinan. Karena ya tadi Abdullah bin Abi Abdillah ini siapa ini? Banyak yang namanya Abdullah dan bapaknya Abu Abdillah. Yang jim amaluhu bi annahu law dzukira allati dalasa anhu lam yakun mardiyan. Ini yang apa? Syekh yang dia melakukan tadlis tadi ya. Kira-kira ridho enggak? Enggak ridho. Enggak ridho dengan apa? Amalan tadlis tadi ini, terutama tadlis suyukh ya. Tadlis apa?
Suyuh, kenapa kok syekhnya itu dinamakan dengan yang tidak terkenal? Ini juga ada lagi beberapa sebab yang membawa tadlis ya. Seperti seorang rawi itu apa? Ayukhfi nafsahu li alla yuqala annahu akhadha nahdha syekh. Jadi dia menyembunyikan dirinya agar tidak ketahuan bahwasanya dia mengambil hadis dari syekh ini. Atau tujuan politik atau apa? Takut pada dirinya, takut kepada apa? Pemerintah. Nanti kan dilarang apa? Dilarang meriwayatkan dari imam tertentu gitu ya. Sekarang ya ikhwah, hukum riwayatil mudallis. Hukum riwayatnya seorang mudallis. Ya. Ikhtalafal ulama'u fi qabuli riwayatil mudallis ala aqwal. Jadi para ulama itu berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat di dalam menerima riwayatnya seorang mudallis menjadi beberapa pendapat. Yang paling terkenal adalah dua pendapat. Yang pertama, rudda riwayatul mudallisi. Ditolak riwayatnya mudallis. Pokoknya sudah terkenal dia seorang mudallis, riwayatnya ditolak, tidak diterima. Wa in bayyana sama, meskipun dia mendengar, menjelaskan bahwasanya dia mendengar langsung. Kenapa? Li anna tadlisa nafsahu jarhun. Karena tadlis itu sendiri, dia melakukan tadlis itu sendiri adalah apa? Jarhun, yang menjadikan dia itu tercela. Tapi ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang rajih apa? Tafsil. Apa ikhwah? Tafsil. Wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar, hukum riwayatnya seorang mudallis. Apa tafsilnya? Ini biasanya yang tafsil-tafsil ini keluar ini. In sarroha bisama kubilat riwayatuhu. Jika dia secara tasrih jelas mengatakan mendengar langsung ya, maka diterima riwayatnya. Kubilat riwayatuhu. Jadi kan ada seorang mudallis. Mudallis ini terkenal mudallis gitu ya. Kalau dia dalam hadisnya mengatakan ai in qala sami'tu. Nah itu. Seorang mudallis mengatakan apa? Sami'tu. Au nahwaha kubila hadisu. Sami'tu haddatsani akhbarani anba'ani. Ini lafaz-lafaz yang sore, menunjukkan dia mendengar langsung. Jika seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan kata sami'tu haddatsani akhbarani, maka hadisnya apa? Diterima. Ya. Dan rincian yang kedua, wa in lam yusarrih bisama, dan jika seorang mudallis tadi tidak secara sharih jelas ya mengatakan dia mendengar langsung, lam tukbar riwayatuhu, tidak diterimanya riwayatnya. Kemarin kan kita jelaskan ya, an-anahnya mudallis diterima enggak? Tidak diterima. Ini jika apa? Seorang mudallis, ini khusus. Kan kemarin kan apa? Hukum an-anah itu diterima enggak? An-anah. Terima enggak? Hah? Dirinci lagi ya. Ya, an-anah itu meriwayatkan an-fulan, an-fulan, an-fulan itu loh. Diterima enggak? Dihukumi mutasil enggak? Iya. An-anah itu dihukumi bersambung. Diterima ya.
jika yang melakukan an'anahnya bukan seorang mudallis. Bukan seorang apa? Mudallis. Ya. Sehingga apa? An'anahnya mudallis diterima enggak? Tidak diterima. Inilah yang kedua ini. Jika seorang mudallis tidak apa? Secara sore mengatakan sami'tu, ya, tidak diterima riwayatnya. Ai in qala an, nah ini an. An'anah ya. Seorang mudallis mengatakan an, maka apa? Lam yuqbal hadisuhu, tidak diterima apa? Hadisnya. Kesimpulannya, apa hukum riwayat seorang mudallis? Diterima enggak? Diperinci tafsil. Apa perinciannya? Jika lafadznya sore diterima. Samitu gitu ya. Mudallis mengatakan samitu. Tapi kalau mudallis yang mengatakan tidak sore an. Iya, ditolak, tidak diterima. Karena memang kemarin kita membahas an'anah ya. Itu adalah apa? An'anah itu dihukumi bersambung, diterima ya jika memang apa? Siqah itu ya. Pokoknya siqah. Tapi kalau an'anahnya mudallis tidaklah diterima. Ini hukum riwayatul mudallis. Yang ke-10, bima yu'rafut tadlis. Bagaimana cara mengetahui tadlis? Kok tahu ini ada tadlisnya ini gitu ya? Kan ikhfaul aib ya, menyembunyikan aib kan? Kan tidak mudah ini untuk mengetahui dia melakukan tadlis, seorang rawi melakukan tadlis atau tidak, itu tidaklah mudah. Ya. Yu'rafu tadlis bi ahadi amrayni. Diketahui tadlis itu dengan salah satu dari dua perkara. Dua hal. Yang pertama, ikhbarul mudallis idza su'ila masalan. Jadi apa memang ya ikhbarul mudallis. Jadi mudallisnya tadi yang mengabarkan saya telah melakukan tadlis. Jadi ya, keterangan dari mudallis itu sendiri. Idza su'ila masalan, seperti tadi ya. Seperti apa? Seperti tadlis isnad ketika Abu Zubair ditanya, ya kan? Abu Zubair ditanya, yang menanya ini adalah siapa? Zuhair bin Muawiyah. Abu Zubair ditanya, "Asami'ta Jabiran?" Apakah kamu mendengar langsung dari Jabir? Ya. Dia mengatakan, "Laisa Jabir haddatsanihi." Bukanlah Jabir yang menceritakan kepadaku, tapi siapa? Sofwan atau Abu Sofwan. Ini kan berarti apa? Keterangan dari mudallis itu sendiri bahwasannya dia tidak mendengar secara langsung dari syekhnya atau dari yang ia riwayatkan darinya. Dan yang kedua, nasu imamin min a'immati hadha sya'an bina'an ala ma'rifatihi dalika minal bahsi wa tatabbu'i. Adanya nas keterangan sharih dari para imam muhaddisin yang mana mereka apa? Binaan ya, dibangun pengetahuan ini bisa mengetahuinya dengan apa? Minal bahsi wat tatabbu. Jadi nas keterangan dari para muhaddisin ini ada tadlisnya. Ini apa? Lewat bahas sewa, cari bahas. Tatabbu melakukan apa? Penelitian. Sehingga memang dahulu ya ikhwah, amalan seorang muhaddis, seorang ahli hadis itu masya Allah ya, bertumpuk-tumpuk jilid-jilid yang besar. Dulu belum ada maktabah syamilah, belum ada internet,
yang sekali ketik langsung keluar. Tapi apa? Masya Allah, kita perpitak kitab, buka-buka kitab. Sehingga kasihan sekali orang yang mencela Syekh Albani, ya, merendahkan Syekh Albani. Mereka mencela Syekh Albani dengan mengatakan Syekh Albani itu kurang ajar karena melemahkan dua hadis pada Sahih Bukhari. Akhirnya diadu, Bapak Ibu pilih mana? Ya, pilih Syekh Albani atau Imam Bukhari? Imam Bukhari, jawabnya gitu. Sehingga apa? Itu kasihan sekali ya. Seorang dokter filsafat yang merendahkan Syekh Albani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Yang baru viral itu kan ya. Ya. Dan terakhir adalah Asyarul Munasab Musannafat fit Tadlis wal Mudallisin. Di antara karangan kitab yang terkenal dalam Tadlis dan Mudallisin. Ya. Di antaranya adalah ini ya. Ini cukup ya. Masya Allah, jadi para kitab yang paling banyak itu nggih, itu adalah kitab tentang apa? Tentang hadis. Mustalah hadis atau hadis itu sendiri itu banyak sekali. Ya, jadi kitab tentang mustalah hadis dan kitab hadis itu sendiri banyak sekali. Teman-teman bisa cek di mana, di Maktabah Syamilah itu banyak sekali kitab tentang hadis. Sehingga selesai pembahasan apa? Tadlis. Sekarang kita lanjutkan, berikutnya adalah tentang syad. Tentang apa? Syad. Nggih, dibaca Bapak Triadi, tafadhol iqra bait yang ke-21 tentang syad. قال المعلم وما يخالف ثقة به الملا فالشاد والمقلوب قسمان ثلاث إبدال راب ما براب قسم وقلب إسناد لمتن قسم الملا أي الجماعة وقيل أشراف القوم ووجوههم والمقصود هنا جماعة الرواة الشاد wa ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu hifdan aw aktharu minhu adadan. Mithaluhu ma rawa Ibnu Majah fi sunanihi qala haddatsana Utsman ibnu Abi Syaibah hana Muawiyah ibnu Hisyam tana Sufyan an Usamah ibni Zaid an Usamah ibni Amr an Urwah an Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi. Qultu fa isnaduhu rijaluhu thiqatun wa dhahiruhu sihhatu. Lakin akhta'a fi matnihi Usamah ibn Zaid. Farawahu bi lafdhin ala mayaminis sufufi. Bainama khalifu jama'atu thiqati. Farawahu bi lafdhi Alalladina yasilluna as-sufufa. Lidhalika qala al-imamul bayhaqi fi sunanihi mushiran ila shududihi wa huwa al-mahfudu. Al-maqlubu. Iya, syukran. Barakallahu fikum ala husni al-qira'an. Berikutnya adalah ayuhal ikhwah tentang hadis syad. Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala. Wa ma yukhalif thiqatun bihil mala, dan apa yang thiqah, seorang thiqah itu menyelisihi dengannya al mala, ai jamaah. Jadi ada seorang thiqah menyelisihi jamaah yang siqah.
Jadi jamaah ini juga siqah itu ya. Bisa dipahami ya. Wa ma yukhalis siqatan bihil mala, dan jika seorang perawi yang siqah menyelisihi jamaah siqat, fasyadu, maka itu dinamakan apa? Syad. Dinamakan apa? Syad. Dan ini ikhwah, satu siqah menyelisihi banyak siqah, ini berarti menyelisihi dalam segi apa? Bilangan, adat. Karena satu menyelisihi jamaah kan ya. Ini berarti apa? Menyelisihi dalam apa? Bilangan. Menyelisihi karena dia sendirian dan menyelisihi jamaah. Wal maqlubu kismani ta'ala. Nah nanti setelah syad kita bahas hadis maqlub. Apa itu hadis maqlub? Kismani ta'ala ada dua macam. Ibdalu rawin ma birawin kismu. Macam yang pertama adalah mengganti rawin, mengganti seorang rawi dengan rawi yang lain. Balik ini ya. Wa qalbu isnadin limatnin kismu. Dan apa? Mengganti suatu sanad dengan matan yang lainnya. Jadi diwalik-walik itu. Sanad ini untuk matan yang lain gitu. Ini macam apa yang dimaksud dengan maqlub. Ya. Namun pada kesempatan kali ini kita bahas terlebih dahulu tentang syad ya. Tentang apa? Syad. Untuk maqlub insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kemarin ya ikhwah, pada pertemuan awal-awal telah kita jelaskan bahwasannya syarat hadis sahih ada berapa? 5. Di antaranya adalah apa? Tidak ada syad. Ya. Mukhalafatur rawi liman huwa awsab minhu. Kan gitu. Berarti apa? Ini kita bahas pembahasan syad ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sangat berkaitan erat dengan kesahihan suatu hadis. Hadis yang syadz maka mardud, tidaklah diterima. Karena kehilangan syarat suatu hadis dikatakan sahih, yaitu apa? Tidak ada syadz, ghairu syadz min ghairi syududin wala illah. Al-mala ay al-jama'ah. Al-mala itu al-jama'ah. Wa qila, dan ada yang mengatakan asraful qaum wa wujuhuhum. Jadi pembesar kaum itu ya. Ya pembesar kaum. Makanya jama'ah ini jama'ah yang siqah. Wal maqsuduhuna, yang dimaksud dengan mala adalah jama'atur rawi. Jama'ah para rawi. Jadi seorang siqah ternyata menyelisihi jamaah rawi yang thiqah pula. Sehingga di sini asyadu yang dinamakan syad huwa marwahu thiqah. Ini syad itu ternyata rawinya apa? Thiqah. Mukhalifan, menyelisihi liman huwa arjah minhu, menyelisihi yang lebih kuat darinya. Lebih kuat dalam sisi apa? Hifdhon. Hifdhon kenapa nasab? Iya bagus tamyiz. Jadi menyelisihi yang lebih rajih, yang lebih kuat apa? Hafalannya. Menyelisihi yang lebih kuat hafalannya. Berarti apa? Satu siqah menyelisihi satu siqah. Satu lawan satu ya. Tapi yang diselisih ini lebih apa? Lebih siqah. Ya. Ini macam syad yang pertama. Dan yang kedua, macam syad yang kedua, au aksaru minhu adadan, atau menyelisihi yang lebih banyak. Satu siqah menyelisihi tiga siqah yang lainnya.
Jadi kesimpulan dari siqah di sini atau syad di sini adalah apa? Seorang rawi siqah menyelisihi yang lebih siqah atau apa? Menyelisihi siqah yang lebih banyak atau menyelisihi apa? Aksaru minhu ada dan menyelisihi jama'atus siqat. Jadi ada apa ini? Ada sisi kualitas dan sisi apa? Kuantitas. Kalau menyelisihi yang lebih siqah berarti apa ini? Segi apa? Kualitas. Tapi kalau menyelisihi yang lebih banyak, segi apa ini? Kuantitas gitu ya. Nah nanti siqah ada dua macam, ya bukan siqah tapi syad. Syad itu ada dua macam, syad dalam sanad dan syad dalam matan. Gitu. Jadi apa? Jadi menyelisih ini bisa dalam sanad dan juga bisa dalam matan. Karena macam syad itu ada dua, itu syad fil sanad wa syad fil matan. Syad di sanad itu contohnya apa? Kalau syad dalam matan kan jelas ya. Matanya kok beda gitu kan ya? Matanya kok beda. Syad dalam sanad juga demikian. Banyak rawi mengatakan ini Muhammad bin Ajlan, tapi apa? Tapi ada siqah mengatakan bukan Muhammad bin Ajlan tapi Muhammad bin Marwan gitu. Jadi kan istilahnya apa ya, beda sendiri gitu. Jadi ini apa? Syad dalam sanad ini berarti dalam perbedaan dalam nama rawi ini tadi. Gitu ya. Dalam apa? Nama rawi tadi. Lainnya mengatakan Muhammad bin Umar, apa Muhammad bin Amr. Dia kok Muhammad bin Umar sendiri kan itu. Syad berarti gitu ya. Ini syad dalam sanad. Misaluhu ma rawah Ibnu Majah fi sunanihi. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau, Sunan Ibnu Majah. Qala haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana. Ini sana di sini maksudnya adalah apa? Haddatsana. Disingkat ya. Terus sebelum kita mengatakan hadasana, di situ juga kita katakan kola dulu. Kolanya enggak ditulis, tapi kita ketika membaca diucapkan. Gitu ya. Kola hadasana Utsman ibn Abi Syaibah. Kola hadasana Muawiyah ibn Hisham. Kola hadasana Sufyan. An Usamah bin Zaid. An Utsmana ibn Amr. An Urwah. An Aisyata qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang salat di sebelah kanan. Mayaminis sufuf, bersolawat kepada apa? Saf-saf sebelah kanan. Nah, nanti kalau ke masjid pilih saf sebelah kanan ya. Ya. Qultu fa isnaduhu rijaluhu siqatun. Setelah diteliti ternyata rijalnya para rawinya itu siqah. Utsman bin Abi Syaibah, Muawiyah bin Hisham, Sufyan An Usamah bin Zaid, Utsman bin Amr, Urwah, ya semuanya apa? Siqah. Fa dhahiruhu as-sihhatu. Maka dohir dari hadis ini adalah apa? Sahih. Karena setelah dicek semua rawinya siqah. Lakin akhta'a fi matnihi. Akan tetapi ada yang salah dalam matannya. Siapa yang akhto'a di sini? Usamah bin Zaid. Tadi kan Usamah bin Zaid an Utsman bin Amr ya. Nah di sini Usamah bin Zaid salah farawahu bil lafdin.
karena dia meriwayatkan dengan lafaz ala mayaminin sufuf. Dia meriwayatnya apa? Ala mayaminin sufuf. Bainama sedangkan khalafahu jama'atus siqat. Jama'atus siqat itu menyelisihi Usamah bin Zaid. Kenapa? Farawahu bilafdin, karena jama'ah siqat meriwayatkan dengan lafaz apa? Alalladina yasiluna as-sufuf. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Matanya kan berbeda ya? Kalau riwayatnya Usamah bin Zaid tadi apa? Shaf sebelah kanan. Tapi kalau jama' atau siqat apa? Yang menyambung shaf. Lidzalika qala al-Imam Baihaqi musyiran ila syududihi. Oleh karena itu Imam Al-Baihaqi mengisyaratkan adanya syadz dalam hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, yang di situ ada rawi siqah namanya siapa? Usamah bin Zaid, tetapi apa? Dia mengisi jamaah siqah. Musyiran ila sududihi wa huwal mahfud. Dan lawan dari syadz itu apa? Lawan dari hadis syadz apa? Mahfud. Nanti lawan dari syadz adalah mahfud. Berarti hadis mana? Alalladina yasiluna sufuf. Ini namanya hadis apa? Mahfud. Tapi kalau alamaya minis sufuf, namanya hadis apa? Syadz. Tapi ada yang sebagian ulama ada yang menganggap hadis ini bukan syadz. Tapi ini apa? Ziyadatul ilm. Ini enggak bertentangan itu ya. Enggak menyelisih, tapi ini apa? Tambahan ilmu. Karena kita dalam masalah apa? Membahas syadz di sini, kita juga otomatis membahas ziyadatus siqah. Ziyadatus siqah itu apa? Tambahan dari seorang siqah. Kan gitu. Seperti menggerak-gerakkan jari kan gitu. Sebagian ulama mengatakan menggerak-gerakkan jari ini hadisnya apa? Syadz. Karena ada seorang rawi yang siqah menyelisihi kebanyakan para rawi yang tidak menggerak-gerakkan jari. Jadi kebanyakan para rawi ketika membawakan tentang tasyahud itu tidak mengatakan apa? Menggerak-gerakkan rawi. Jadi yang menggerakkan ini dianggap apa? Syadz. Itu satu pendapat. Pendapatnya mengatakan tidak syadz, mengatakan menggerak-gerakkan jari ini tidak syadz, tapi ziyadatus siqah. Tambahan dari seorang yang siqah. Jadi adanya menggerak-gerakkan jari, yang lain tidak menyebutkan ya. Yang lain kan tidak menyebutkan. Dan ada yang siqah menyebutkan, ini tidak bernama, tidak dinamakan mukhalafah. Tidak dinamakan apa? Mukhalafah. Tapi apa? Ziyadatul ilm, ziyadatu asiqah. Jadi nanti ketika bahas syadz dalam matan, nanti akan banyak pendapat, perbedaan pendapat. Apakah ini bisa dikatakan mukhalafah atau ziyadah? Ziyadah makbulah itu ya. Dikatakan ini menyelisihi atau tidak? Dikatakan ini menyelisih atau tambahan ilmu kan gitu. Jadi apa? Seperti di sini ya. Di sini tuh menyelisih enggak ini? Atau tambahan ilmu ini? Kalau kita mengatakan ziyadatus siqah ya. Ziyadah kan ada yang ziyadah makbulah dan ziyadah apa? Mardudah itu ya. Seperti mungkin ketika doa setelah wudu itu kan ada tambahan Allahumma ja'ali minat tawabina wa ja'ali minal mutatahhirin, ini ziyadahnya diterima enggak?
Kalau diterima kita mengatakan ziyadahnya makbulah, ziyadatu siqot ya. Ziyadatu siqoh diterima, yang sudah kita pakai. Atau doa dalam adzan innaka la tukhliful mi'ad, diterima tidak? Sehingga kita tahu di sini ketika belajar mustalah hadis, tahu alasan kenapa sebagian ada yang menggerak-gerakkan jari dan sebagian tidak menggerak-gerakkan jari. Ya. Dari mana asalnya perbedaan sudut pandang, yang satu mengatakan apa? Syad, sehingga tidak menggerak-gerakkan jari. Yang satunya apa? Iya, ziyadatul ilm, sehingga tidak usah saling mencela. Tidak usah saling apa? Mencela. Apalagi kalau gini-gini tuh siapa dipegang tangannya gitu ya. Ada yang gitu ya? Ada enggak? Ada. Ada yang tangannya. Iya. Nggih. Iya, ya benar. Di situ rawi yang menyelisih itu tidak harus di bawah, bisa di tengah, gitu ya. Jadi bisa di pertengahan sanad tadi. Iya, jadi tidak harus di yang paling bawah gitu. Lafadznya dari atas benar diterima atau yang ini dikatakan sah. Gitu. Iya. Jadi apa? Jadi tidak harus dari yang paling atas, tapi apa, bisa di tengah-tengah gitu. Dan itu bisa saja ya, ketika di atasnya itu ya sama ya, benar, tapi di apa namanya, di lawi tengah ternyata sudah berbeda. Karena ya memang apa, hifat hafalan lawi itu kan berbeda-beda gitu kan, hafalannya berbeda-beda. Maka ini menyisih dalam hal ya tadi keldobitan tadi. Kif don. Apa yang wa? Liman huwa mukhalifan liman huwa arjahu minhu kif don. Menyisih yang lebih siqoh dalam hal hafalan. Ya. Selesai pembahasan syad, insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan hadis maqlub. Ya, naktafi hadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.